Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Kang Mujadi, kembali lagi di Kang Mujadi Channel. Kali ini Kang Mujadi akan memasang atau menyampaikan tutorial bagaimana cara menyusun pintu anyaman. Kita ikuti bagaimana caranya ya. Semoga menjadi inspirasi buat kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita ikuti selanjutnya ya. Ini Mas Ari baru menyusun. Nah, ini pintunya baru disusun. Nah, caranya seperti ini. Nah, kita susun berurutan. Tapi ukurannya harus mat banget. Mas, kesulitannya apa Mas buat pintu anyaman Mas? Mas Ari. Kesulitannya mungkin bisa disampaikan. Ukurannya ya, ukurannya kalau tidak pas butuh kesabaran nih. Cara membuat pintu anyaman, nah, seperti ini teman-teman. Oh, nyusun berbalik-berbalik. Efeknya biar bagus. Cukup mudah. Kalau dilihat cukup mudah. Tinggal menata aja sudah. Sudah pas. Tuh, tinggal dibolak-balik. Nanti seperti itu terus sampai selesai ya teman-teman. Cukup mudah toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini teman-teman, jadinya seperti ini pintu anyaman. Tuh yang sudah jadi bagus kan. Tuh yang belum jadi baru disusun. Caranya mudah. Untuk kalian yang pengen nyoba silahkan. Itu ya teman-teman, semoga menjadi inspirasi buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mujadi, jangan lupa subscribe.